bisa mersin. Jadi dari yang awalnya seperti ini, kita tidak campur dengan mersin. Jadi dikira-kira hitam lah. Ya. Cuma ringan ini. Kalau ini ringan, kalau itu dia berat. Karena ada hasil ya. Terus kali ini itu. Batang garu yang gagal ketika disuntik inokulan atau garu alam yang tidak mengandung garu dapat dimanfaatkan menjadi ukiran garu yang merupakan barang ekspor ke Timur Tengah dan Cina. Harganya berkisar 5 sampai 20 juta per buah. Batang garu yang tidak mengandung garu dapat diambil minyak sirinya atau resinnya dengan cara dicincang dan dihaluskan menjadi serbuk kayu. Kemudian direndam air selama 1 bulan, lalu didestilasi. Setiap 1 ton kayu dapat menghasilkan 1 liter minyak resin garu dengan harganya berkisar kurang lebih 200 ribu per mililiter. Untuk 1 liter berarti 200 juta rupiah. Ampas sisa destilasi dijemur, dikeringkan, dijual dengan harga kurang lebih 200 ribu per kilogram. Untuk bahan baku pembuatan obat nyamuk dan bahan baku pembuatan hio untuk ibadah umat Buddha. Tidak ada yang terbuang dari pohon garu, semuanya bermanfaat. Cuman ini kan dia lama-lama kan si kayunya nyerap air. Ya, kurang dia. Kurang gas ya kan. Ini berapa hari? Sekitar bulan. Tergantung ke airnya diperas atau air. Nanti langsung masuk ya. Nanti dia makin lama dia makin baunya udah haruan air kayak dalam buat lah. Setelah ini oke. Itu mungkin lebih jelas lagi. Nah, ini hitam itu ya? Iya. Tapi cara pisahinnya kita tinggal buka di sini. Buang airnya. Makanya mahal itu, Pak. Segitu aja tuh. Jadinya sedikit rendemennya. Jadi hasilnya satu kali masuk satu drum. Satu drum kurang lebih dia berarti 15 kilo. Itu tadi yang satu karung itu dia kalau berasa itu mungkin bisa sedikit lagi. Cuma kalau ada kering dia paling 15 sampai 20 kilo. Bukan banyak.
biasanya sekitar 3 hari. Nanti kita lihat caranya, kalau masih kira-kira lebihnya bisa turun. Kalau udah beres, kayak ada buka lagi. Tapi apasnya kita kirim. Cuman kadang dia ada stain nempel di dinding kaca. Nah itu kita panasin. Oh, mencair lagi. Ini kan hangat. Kita taruh nanti dia turun. Mencair ya. Sedikit sekali satu ton, cuman 1 kilo. Satu ton kering. Ton kering itu berapa batang pohon? Biarkan orang kampung kan gitu kalau nyari kayu. Kayu garu sudah mati lah. Itu pun belum tentu di cincang ada garunya. Sudah lama mati. Sampai ada terowongan. Jadi ini tuh dikirim ya. Ya, itu kan kayak permanen. Enggak permanen dong ini.
separonya seperti ini, separonya seperti ini. Kenapa kita keringin? Karena kalau nggak dikeringin, kalau kita keringin, karena itu bisa. Open nggak? Di open aja mas, cepat. Ini yang lebih tinggi. Lebih murah pak. Ini semua juga lebih murah. Ini semua. Ini dalam karung itu ya, sudah kering ya. Itu belum masih basah pak. Ini kalau hujan kan basah lagi. Ini lebih murah, hujan diangkat mana. Udah mendung, gara-gara mendung ya kita angkat. Oh, udah pakai anu aja apa tuh? Terpal. Jadi kalau ngangkat kan bisa. Lu pakai terpal. Ya? Terus kurang panas? Ya mungkin banyak yang rusak di rumah juga. Terus kita udah beralih pakai ini mas, ginseng. Pakai apa, kanopi gitu. Jadi udah gak pakai rumah ini. Ini sih karena bahannya banyak, dia lho. Cuman bahannya. Dulu kita pakai terpal. Nah itu yang tadi saya bilang ke ginsengan. Itu ginseng juga seperti itu. Dan itu kan tidak perlu, kan tidak perlu diangkat lagi karena sudah panas. Iya, panas. Ya, panas. Ya, panas. Ini yang cincang lagi ini dilusin. Kering nanti dia masuk yang musim kering yang kering lagi. Nah, kalau ini kan hujan kan tidak cocok lagi ya. Langsung kan. Jadi karena kita punya bahan banyak, jadi. Nanti kalau yang sudah kering cincang, kering saja. Ya, bisa dikira lagi.